Let's go Let's go mm yeah. 谢谢 Baik, uh, selamat malam, rekan-rekan mahasiswa. Apa kabar hari ini? Selamat uh, berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya pada hari ini berjalan lancar dan uh, diterima, ya. Dan terima kasih buat uh, pertemuan hari ini, merupakan pertemuan keempat. Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian berbahagia, bersuka cita, dan uh, bergembira ya untuk belajar bank lembaga keuangan. Nah, uh, kali ini merupakan pertemuan yang keempat, dan izinkan saya kembali untuk uh, membagikan slide ya, untuk membantu kita tetap fokus ya, supaya rekan-rekan bisa melihat materi pada malam hari ini. Nah, kembali saya informasikan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk e, bertanya, kita sudah punya grup WhatsApp ya, ada beberapa yang japri saya untuk saya berikan tautannya atau linknya sudah beberapa sudah masuk. Nah, kita bisa gunakan wadah tersebut untuk diskusi ya, atau mungkin e, bisa bertanya, sedapat mungkin saya akan jawab ya, sehubungan dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan ya. Jadi, jangan bertanya yang lain di luar itu. Oke, okay? baik, uh, terima kasih. Nah, teman-teman, ini merupakan pertemuan kita yang keempat. Ya, uh, pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar banyak ya. Mengenai... Uh, apa itu bank apa itu lembaga keuangan bukan bank dan apa fungsinya dan bagaimana sejarah bank Indonesia dan sebagainya ya nah sekarang kita akan lihat uh, pertemuan keempat ini bicara mengenai uang nah ya kita bicara mengenai uang yaitu apa itu uang fungsinya apa jenis-jenis uang itu apa saja ya saya yakin ya ini uh, sangat familiar dengan teman-teman ya karena itu tujuan tujuan manusia itu memang mencari uang ya karena uang itu diyakini bisa membuat atau mempermudah urusan ya dan semua transaksi apapun itu e, menggunakan uang ya kita belanja kemudian kita membayar sekolah dan semuanya itu menggunakan uang jadi uang memiliki peranan yang cukup penting ya dalam e, fundamental hidup kita ya nah mahasiswa sekarang belajar menuntut ilmu supaya pintar ya dan mendapatkan ijazah kemudian nanti akan bekerja ya masuk ke dunia pekerjaan itu untuk mengaktualisasikan diri dan mencari uang ya uang digunakan untuk kesejahteraan ya. Nah, malam ini kita akan belajar apa itu uang, fungsinya apa dan jenisnya ada berapa gitu ya nah kalau kita lihat di gambar ini ada uang seribu rupiah ya dua ribu yang terbaru nih lima ribu pecahan sepuluh ribu ada dua puluh ribu lima puluh ribu dan seratus ribu nah ini yang kita pakai ya ini uang kertas gambar uang kertas kenapa disebut uang kertas karena dia terbuat dari kertas ya mirip kertas gitulah nah ini pecahan-pecahan yang eh, lazim di Indonesia ya seribu rupiah Ya, rupiah itu mata uangnya kita ya. Dua ribu, lima ribu, sepuluh ribu, dua puluh ribu, dan seratus ribu. Ya. Nah, baik sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman ya yang telah mengumpulkan tugas. Ya, jadi pertemuan sebelumnya saya memberikan tugas yaitu pengalaman teman-teman di bidang lembaga keuangan yang bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank. Kenapa? Karena ada e, satu rekan mahasiswa yang mengirimkan ke saya e, pengalamannya tetapi di bank gitu ya. Sementara tugas kita adalah lembaga keuangan bukan bank ya. Yang kita pelajari itu ada apa? Ada asuransi, pegadaian, vintage, pasar modal ya apalagi lembaga keuangan bukan bank. Nah, itu yang eh, apa namanya? leasing ya, itu yang namanya kita tugasnya seperti itu. Nah, saya ucapkan terima kasih pertama kepada Falakul Abdul Kolik ya, dia punya pengalaman di pasar modal. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, Agnes Siska Erlina. Ya. Agnes Siska Erlina di dia punya pengalaman di asuransi. Yang ketiga saya ucapkan terima kasih kepada Amalia Nimas. Dia punya pengalaman di Bank BRI. Nah Amalia mungkin uh, keliru sedikit ya bahwa tugas kita adalah pengalaman Amalia di bukan bank, lembaga keuangan bukan bank. Ya. Kemudian keempat ada Puput Novita Sakti. Dia punya pengalaman di Pegadaian. Ya. Yang kelima ada Anita Nur Setiani punya pengalaman di Leasing. Yang keenam ada Daniel Lil Wifi. ya, dia ber punya pengalaman di koperasi. Mohon maaf ya kalau saya salah menyebutkan nama e, membacanya ya, oke. Kemudian yang ketujuh ada Chavit Latul Q, ya, dia punya pengalaman di koperasi. Yang kedelapan ada Adip Rofyudin. Ya, pegadaian. Kemudian ada Yoga Dimas di Vintage, khususnya dana. Kemudian terima kasih kepada Dava Hafiz, ya punya pengalaman di koperasi. Kemudian ke sebelas Agung Aji Kurniawan punya pengalaman di leasing. Dan ke dua belas ada Dika Rahmawati Winanti, ya punya pengalaman di koperasi. Kemudian yang ke belas ada Mbak Tri Fatmawati punya pengalaman di pegadaian, ya nah ini ada baru masuk juga nih ya ke handphone saya uh, mohon maaf saya tidak tuliskan di sini nggak keburu ya uh, I, lulu lutfia palupi ya yeah, terima kasih uh, ini lulu punya pengalaman di asuransi ya yeah, asuransi nah terima kasih kepada 14 rekan uh, mahasiswa yang telah mengumpulkan tugas Pengalamannya, saya akan bacakan uh, tidak semua, ya. Pengalamannya apa? Saya tidak bacakan semua, tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman memahami, ya. Uh, betapa pentingnya lembaga keuangan, bukan bank, ya. Nah, ini uh, jika... Ada sedikit yang ini kan masalah pribadi ya, jadi ini hanya saya hanya membaca. Teman-teman yang kita lihat di sini bukan masalahnya dia pergi ke lembaga keuangan, bukan bank, tapi pengalamannya ya. Dia punya pengalaman di situ. Nah, yang pertama saya mau bacakan pengalaman dari. Agnes Agnes Siska ya Agnes Siska ini punya pengalaman di asuransi ya Nah ini pada tahun 2015 ayahnya Agnes mulai ikut asuransi menjadi nasabah ya tepatnya pada perusahaan asuransi Bumi Putra ya dengan polis mitra beasiswa ya dengan adanya asuransi tersebut berharap dapat memproteksi biaya pendidikan anak karena asuransi tersebut juga memberi manfaat dana beasiswa yang akan diberikan pada saat polis perjanjian sudah berakhir. Ya, nah itu pengalaman dari si Agnes bahwa papanya atau orang tuanya mengikuti program dari Bumi Putra, yaitu e, Mitra Beasiswa. Ya, berharap nanti suatu ketika ketika polis berakhir, maka e, sang ayah menerima manfaat sejumlah uang yang nanti bisa dipakai untuk membiayai sekolahnya Agnes, ya terima kasih Agnes. Nah, kemudian saya juga ingin uh, membacakan pengalaman dari Anita Nur Setiani nah, Anita ini dari Stekom Kendal ya. Pengalamannya itu di leasing Adira Finance, ya. Nah, ini pengalamannya. Keluarga saya melakukan pembayaran, jadi eh, keluarganya Anita itu mengkredit motor di Adira Finance, ya, di Kendal, ya, kemudian oke, okay, proses transaksinya begitu mudah, kemudian terpercaya, ya, betul, ya, alasan melakukan kredit motor karena dapat dibayar secara diangsur dan dapat meringankan beban. Terima kasih Anita ya. Punya pengalaman di Adira. Nah, kemudian Nah, ini saya bacakan dari Dan Dania. Mohon maaf, baca Daniel. Dania Lil wife Wifi ya. Punya pengalaman di katanya. Nah, ini kita dengar ya koperasi adalah suatu bidang Oke okay. saat ini saya bekerja di salah satu distributor farmasi di daerah Kendal oke okay. saya menabung di koperasi ya setiap bulannya jadi Dania ini sudah bekerja ya kemudian dia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung di koperasi ya. Nah, kemudian oke. Okay. Oke okay, ya, jadi Dani uh, Dania punya pengalaman di koperasi. Terima kasih Dania ya. Mudah-mudahan uh, uangnya bisa berkembang ya sehingga bisa nanti diambil untuk memenuhi uh, arjen atau kebutuhan. Nah, kemudian ini saya uh, kepada Safit Latul Gorania ya dari Stekom Kendal punya pengalaman di koperasi katanya oke okay. ya dia bergabung menjadi anggota koperasi di perusahaannya oh jadi Covid Latul kaf, ya Covid Latul sudah bekerja kemudian dia menabung di koperasi tersebut menyisakan uang oke okay. uh, untuk disimpan di koperasi itu ya. Nah, nanti akan diambil Oke, saya membantu karyawan dalam hal keuangan. Oke, betul ya, koperasi sangat membantu. Nah, terima kasih ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Eh, coba kita lihat. Oke, okay, yoga di Mas Pambudi tadi. Yoga udah masuk belum, namanya? Ya, yeah, oke, okay. yoga di Mas Pambudi. Oke, okay, uh, saya memiliki pengalaman dengan lembaga keuangan bukan bank, yaitu vintage atau Financial teknologi. Salah satunya aplikasi Dana. Oke, okay, ya, sangat berguna karena bisa membeli kuota, pulsa, top up saldo, dan sebagainya. Aplikasi ini sangat membantu saya dan bertransaksi secara online dan aman. Oke, okay, terima kasih ya Yoga. Betul ya, vintage itu sangat membantu kita. Nah kemudian, oke. Okay. Nah ini saya terima lewat email ada satu yang lewat email dikirimkan ke saya. Saya terima kasih kepada, oke, okay, Falakul Abdul Khalid. Oke, okay, terima kasih ya. Nah, Falakul ini punya pengalaman di bidang Uh, pasar modal ya oke okay. saya ingin membagikan pengalaman saya di pasar modal ya uh, oke okay. falakul ini mulai tertarik berinvestasi di pasar modal khusus saham setelah membaca buku rich dad poor dad ya rich dad poor dad Ayah kaya, ayah miskinnya ini bukunya terkenal ini. Uh, ternyata katanya investasi itu sangat penting untuk financial freedom atau kebebasan finansial di masa depan. Oke, okay. setelah saya mempelajari saham, lalu saya mencoba untuk menginstal aplikasi Ipot atau iPod ya, dan ajaib ketika pertama kali saya membeli saham Bank Sentral Asia TBK. Di tahun 2021, saya dapat dengan harga Rp6.000 per lembar saham. Sekarang harganya sudah Rp8.000 per lembar saham. ya Luar biasa ada. Kemudian, eh, saat ini saya masih memiliki saham di PT Bank Rakyat Indonesia dan BCA. Oke, nah ini pengalaman dari Falakul ya. Dia punya pengalaman berinvestasi di pasar modal atau eh, berinvestasi saham ya. Nah, tadinya beli per lembar 6.000, sekarang per lembar sudah 8.000. Jadi satu lembar ada keuntungan 2.000. Bayangkan kalau Falakul bisa punya 10.000 lembar. Waduh, berapa tuh uangnya Falakul ya. Luar biasa. Nah, terima kasih buat teman-teman yang telah mengumpulkan tugas ya. Mohon maaf jika saya tidak membacakan semua ya uh, karena keterbatasan tapi saya apresiasi ya teman-teman uh, telah mengumpulkan tugas dan uh, apa punya pengalaman ternyata ya bermacam-macam ada di koperasi ada di vintage ada di, di apa uh, pasar modal ya di asuransi dan sebagainya Nah saya menyapa terlebih dahulu nih di kolom chat ada Agnes Siska Selamat malam sudah hadir hadir katanya oke. Okay. Dafa Hafiz, hadir katanya. Makasih Dafa. Nah, Agung Aji Kurniawan, selamat malam dari Kendal. Kemudian Mbak Dania. Ya, terima kasih ya Dania, pengalaman juga bagus tadi. Eh uh, Adip Profiudin, apa kabar Adip ya? Kemudian Safit Kurnainiyah, apa kabar? Terima kasih telah bergabung dan Anita Nurstiani. Ya, terima kasih sudah bergabung ya. Baik, kita akan lanjutkan uh, materi berikutnya. Ya. Nah, uang. Tadi kita belajar mengenai uang ya. Nah, uang ini teman-teman merupakan alat transaksi yang paling masif digunakan oleh mayoritas masyarakat ya biasanya bentuk fisiknya berupa kertas tadi ya yang digambar dan logam ya saya yakin teman-teman pasti punya uang sekarang di kantong ya atau di dompet nah dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang uang menjadi alat pembayaran sah ya adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia uang didefinisikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitung dikeluarkan oleh pemerintah ya berupa kertas emas perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu ya itu definisi secara umum nah kita akan lihat para pakar apa yang dikatakan pakar mengenai uang ya pertama ada Arthur Cecil Pigou ya dia mengatakan uang itu adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat penukar ya. Jadi kalau kita nukar pakai uang dapat barangnya gitu. Jadi alat penukar. Tetapi George Halm itu berpendapat uang adalah suatu alat yang dipakai untuk mempermudah pertukaran, mirip ya sama si Arthur serta mengatasi segala bentuk kesulitan dalam melakukan barter atau transaksi. Jadi teman-teman, zaman dulu ya Sebelum orang mengenal duit, orang itu melakukan transaksi itu melalui barter. Misalnya saya punya singkong, saya membutuhkan uh, labu. Jadi saya cari orang yang punya labu, untuk saya tukarkan dengan singkong saya. Kalau dia juga suka dengan singkong, saya berarti terjadi barter atau transaksi. Nah, zaman dulu agak sulit ya, karena belum tentu saya suka singkong dan saya tidak butuh singkong pada saat itu. Ya, saya mencari. Apple misalnya, ya, jadi nggak kena, sehingga diciptakannya satu alat yang mempermudah pertukaran atau barter tadi, namanya uang, ya, inilah definisinya menurut George Hall. Nah, uh, beda lagi dengan si Dennis dan si Holm Robertson, mereka berpendapat uh, uang itu dianggap sebagai segala sesuatu yang dapat diterima. Untuk melakukan pembayaran agar memperoleh uang, ya. Nah, ini mirip-mirip sih, ya. Kemudian, menurut Frederick Miskin, yang namanya... Oke, okay ya, Frederick Miskin mendefinisikan uang dari sisi ekonomi sebagai sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa, atau pembayaran atas hutang. Ya, oke. Okay. Nah, kita masuk kepada fungsi-fungsi uang, ya. Nah, uang itu apa sih fungsinya? Saya yakin teman-teman tahu lah, ya, fungsi uang. Ya, tapi saya kita akan baca ini sebetulnya tiga fungsinya. Ya, sebagai alat tukar yang sah, sebuah satuan hitung, dan penyimpan nilai. Nah, tiga ya. Alat tukar yang sah, satuan hitung, dan penyimpan nilai alat tukar yang sama, maksudnya orang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarnya dengan barang. Yang tadi saya ceritakan ya, jadi nggak perlu mencari orang yang butuh barang saya dan saya mencari orang yang saya butuhkan barangnya. Tidak perlu, dengan uang saya cukup ya. Kalau saya butuh meja, saya tinggal cari orang yang jual meja. Kalau saya butuh makan, saya cari orang yang jual nasi. Gitu ya. Pakai uang tentunya pembayarannya. Nah, uang sebagai alat hitung maksudnya uang dapat dijadikan sebagai penunjuk atau pemberi nilai pada berbagai macam barang. Contoh laptop, harga laptop berapa? 5 juta, 7 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta ya. Nah, itu diukur sebagai alat hitung, oh laptop ini 30 juta, oke saya akan beli, ya. Jadi laptop ini dihargai 30 juta. Jadi sebagai alat penunjuk, ya. Uh, uang dijadikan sebagai alat penunjuk untuk harganya, gitu ya. Kemudian uang juga dapat menunjukkan besarnya kekayaan. Ya misalnya orang yang punya Agnes punya uang 20 juta. Waduh hebat ya, kaya. Wah, ternyata si uh, siapa? Falakul punya uang 50, 500 juta. Wah, Falakul orang kaya. Uangnya banyak. Ya, dia menunjukkan besarnya kekayaan. Ya. Nah, sekaligus sebagai menghitung jumlah pinjaman misalnya yang tadi ya kita pinjam uang ya uh, ya berapa oh ada, saya pinjam uang 50 juta oh saya pinjam uang 5 juta tentu kan berbeda ya jadi bisa dihitung. Jadi uang itu fungsinya untuk menunjukkan besarnya kekayaan. Jelas ya teman-teman ya. Nah, ini gambarnya nih, ada seorang wanita memegang dolar. Ini dolar apa ya? Oh Amerika. Ya, nah uang alat penyimpanan nilai, maksudnya uang dapat digunakan sebagai pengali daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seseorang menerima uang atas penjualan barang atau jasa, maka uang tersebut dapat disimpan dan digunakan kembali di masa depan. Menabung ya. Tadi siapa tuh yang tadi punya uh, pengalaman menabung? Katanya. Nah punya pengalaman menabung, dia menyimpannya di koperasi tapi ya jadi dia simpan uangnya ya contoh saya uh, menerima saya menjual rumah ya saya menerima uang satu miliar uang tersebut saya simpan ya di bank ya dengan harapan atau dengan tujuan lima tahun lagi saya akan pakai uang di situ untuk saya Pergi jalan-jalan ke Amerika, misalnya seperti itu ya. Jadi, uang itu sebagai penyimpan nilai, ya, disimpan sekarang, ya, untuk digunakan di masa mendatang. Jelas ya, teman-teman, ya. Nah, kemudian jenis uang, kita akan belajar jenis-jenis uang apa aja sih, walaupun saya yakin teman-teman sudah tahu, ya, ada uang kertas, ya, nih, digambar sih, perhatikan, ya ada uang kertas, ada logam, ada cek, ya. Ini, ini semua ini masuk golongan apa? Nah, jenis uang yang beredar di masyarakat kita dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Itu yang umum ya, uang kartal, giral, dan kuasi. Nah, uang kartal apa itu? Uang kartal adalah uang kertas dan logam. Jadi uang teman-teman sekarang yang ada di kantong teman-teman sekarang itu adalah uang kartal. Ya, dia berbentuk kertas dan logam. Ya, Nah, ini dikeluarkan dan diedarkan oleh otoritas moneter. Dalam hal ini adalah bank sentral. Siapa bank sentral kita? Bank Indonesia. Nah, uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Ingat ya teman-teman ya, ada uang kartal itu adalah bawahnya kertas dan logam dikeluarkan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Bank Sentral nomor 13 tahun 68 pasal 26 ayat 1 Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas. Jadi tidak ada lagi uang logam dan kertas dikeluarkan oleh bank lain selain Bank Indonesia. Dia punya hak tunggal untuk mengeluarkan itu. Nah, hak tunggal itu dinamakan hak oktroi. Ya. Nah, menurut Undang-Undang Pokok Bank Indonesia nomor 11 tahun 53 terdapat dua jenis uang kartal yaitu uang negara dan uang bank. Uang negara adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah terbuat dari kertas yang memiliki ciri-ciri dikeluarkan oleh pemerintah, dijamin oleh undang-undang, <tuh> bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya dan ditandatangani oleh menteri keuangan. Ya. Namun, sejak berlakunya undang-undang nomor 13 tahun 68, uang negara dihentikan peredarannya dan diganti dengan uang bank. Nah, uang bank adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral, yaitu Bank Indonesia, berupa uang logam dan uang kertas. Ciri-cirinya sebagai berikut. ya Itu dikeluarkan oleh bank sentral atau Bank Indonesia, dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di bank sentral. Bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan. Di Indonesia berarti Bank Indonesia. Maka nah, kalau teman-teman lihat di uang kertasnya teman-teman tuh ada tulisan Bank Indonesia. Ditandatangani oleh gubernur Bank Indonesia. Nah, bagi kita lihat ya, tadi gambarnya ada. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Jika teman-teman ingin bertanya, boleh. Oke silakan cukup jelas ya teman-teman ya Oke sedikit lagi kita bahas nih ada jenis uang kartal menurut bahan pembuatnya Nah ada uang logam ya uang logam itu yang teman-teman sering lihat di rumah atau di celengan, terbuat dari emas dan perak, atau perak ya, karena emas dan perak itu memenuhi syarat-syarat uang yang efisien. Karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mulai dikenali dan diterima orang. Di samping itu, teman-teman, emas dan perak tidak mudah musnah ya. Kenapa dia terbuat dari emas dan perak ya? Karena emas dan perak juga mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil. Di zaman sekarang, uang logam tidak dinilai dari berat emasnya, namun dari nilai nominalnya. Ya, nilai nominal itu merupakan pernyataan bahwa sejumlah emas, dengan berat tertentu, terkandung di dalamnya. Nah, uang logam memiliki jenis nilai, ada nilai intrinsik, yaitu nilai bahan yang membuat mata uang, misalnya, berapa sih nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang? Menurut sejarah, uang emas dan perak pernah dipakai sebagai uang. Ada beberapa alasan mengapa emas dan perak dijadikan sebagai bahan uang. Dikarenakan tahan lama dan tidak mudah rusak. Ingat ya kalau kita nonton film-film kolosal ya, di bioskop, film-film tempo dulu, keluaran uh, Hollywood, ya, mengenai sejarah misalnya Romawi perang gitu ya, mereka membeli itu dengan uang emas ya, uangnya bagus gitu ya, logam, agak berat sepertinya, tapi emas ya, coba dari emas. Nah, kedua, nilai tukar. Nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau daya belinya. Misalnya, uang 500 hanya dapat digunakan untuk beli permen. Sedangkan uang 10.000 dapat digunakan untuk semangkuk bakso. Ya, itu nilai tukar. Jadi, uang logam memiliki jenis nilai nilai intrinsik dan nilai tukar. Nah, kita masuk kepada uang kertas. Nah, uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas. Tadi ada gambar di awal ya di slide itulah gambar uang kertas. Dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Nah, uang kertas mempunyai nilai karena nominalnya. Pertama, oleh karena itu, uang kertas hanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar. Ada dua macam uang kertas, yaitu uang kertas negara, tidak diedarkan lagi, teman-teman. Uh, uang kertas negara itu, uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan alat pembayaran yang sah dengan jumlah terbatas, tapi yang menandatangani Menteri Keuangan, gitu ya, itu tidak diedarkan lagi. Nah, sedangkan uang kertas bank adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral atau bank Indonesia yang kita pakai sekarang ya teman-teman. Nah, beberapa keuntungan penggunaan alat tukar uang dari kertas yaitu satu penghematan terhadap pemakaian logam mulia. Kenapa kita pakai kertas, uang kertas teman-teman? Karena untuk menghemat cadangan emas dan uh, perak ya. Logam mulia kita dihemat. Maka pakailah kertas. Nah, kemudian ongkos pembuatan relatif murah dibandingkan dengan ongkos pembuatan uang logam. Nah, ketiga peredaran uang kertas bersifat elastis karena mudah dicetak dan diperbanyak sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan akan uang. Nah, empat, mempermudah pengiriman dalam jumlah besar. Bayangkan kalau kita kirim uang 1 triliun dalam bentuk koin atau dalam bentuk uang logam, waduh. berat sekali ya, tapi kalau dalam bentuk kertas mungkin bisa disusun tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, Oke, okay, teman-teman, itu tadi ya, mengenai uang kertas. Saya yakin teman-teman pahamlah, karena kita biasa memegang, menggunakan, dan mencarinya setiap hari ya. Nah, uang giral, tadi uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Tadi kan kita uang kartal, sekarang uang giral ya. Di Indonesia... Bank yang pernah menciptakan uang giral adalah bank umum, selain Bank Indonesia. Nah, uang giral itu teman-teman seperti cek atau giro, cek, jadi misalnya kan kalau kita nonton film atau mungkin teman-teman punya pengalaman, oh, ditulis dalam cek, selembar kertas, lalu cek, itu kita tukarkan ke bank, ya gitu ya, kita bawa ke bank untuk mendapatkan uang. Nah, itulah uang giral, cek atau giro, ya, atau telegraphic transfer. Uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral. Ya, tapi kalau uang kartal boleh. Ya, itu sangat sah. Ya. Tapi banyak juga zaman sekarang orang sudah mulai menggunakan apa? Cek ya. Udah familiar lah. Mau mau itu bayar tinggal cek atau giro tanda tangan dikasih selembar ke dia lalu dia uangkan. Itu teman-teman, ya. Materi pada malam hari ini mengenai uang, uang ya, atau lagunya dia ya. lagi-lagi uang.